Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan kepada anak buahnya untuk tidak mempermainkan dana bantuan sosial. Hal itu disampaikan saat memberikan pembinaan kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak di Aula Rumah Jabatan pada Senin 25 Januari 2021. Lebih lanjut, Rusli menjelaskan bantuan sosial harus memberikan dampak kepada masyarakat. Tidak saja kepada penerima, tetapi juga para petani dan nelayan, pengusaha serta UKM lokal Gorontalo. Setiap komponen bantuan sosial harus dibeli dari dalam daerah selama barangnya tersedia. Bahkan yang terakhir saat ini Kementerian dan lembaga sudah sosial itu meningkat dengan tapi ke daerah seperti sebelumnya kita kurang lebih 500 miliar, karena tahun ini tahun 2020 kita masih berada di 2,2 triliun. Setelah dari fokusi dan relasi untuk 3 sektor ini kita berpengaruh. Hal lain yang menjadi penekanan yakni tentang ketersediaan database penerima bantuan pangan bersubsidi yang dikemas ke dalam program bakti sosial NKRI Peduli. Data penerima harus jelas berdasarkan NIK serta tidak menerima bantuan lain sejenis, baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten kota. Bantuan pangan bersubsidi dibagikan secara bergilir di tiap kecamatan. Bantuan pangan bersubsidi dibagikan secara bergilir di tiap kecamatan. Bantuan terdiri dari 8 item bahan pokok, yakni beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, serta telur 10 butir. Selain itu juga ada berbagai rempah-rempah seperti cabai, bawang merah dan bawang putih masing-masing 0,5 kg, serta ikan segar 1 kg.